إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على رسولنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد معاشر المسلمين سنن جماعه yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sama alhamdulillah. Mari kita syukuri bersama siang hari ini kita diberikan kemudahan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana jati diri makhluk yang namanya jin dan manusia sebagaimana Allah firmankan wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tiadalah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka semuanya beribadah kepadaku, menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang perlu selalu disadari oleh kita semuanya. Yang namanya manusia memiliki tugas utama sebelum segala sesuatunya dan selama hidupnya, apapun kesibukannya, apapun profesinya, apapun yang menjadi kegiatan sehari-harinya, jangan sampai lepas dari misi penghambaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik dalam arti ibadah mahdhah yang harus dilaksanakannya, ditunaikannya, apakah itu sholat, zakat, puasa dan sejenisnya, maupun apa yang dilakukannya bagaimana agar bernilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal mana juga merupakan perintah Allah yang langsung ditujukan kepada semua manusia. Ya ayyuhan nas u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai sekalian manusia, sembahlah oleh kalian semuanya Tuhan kalian, Rob kalian. Siapakah dia? Alladzi khalaqakum, yaitu dia yang telah menciptakan kalian. Walladzina min qablikum, dan juga telah menciptakan orang-orang sebelum kalian. Salah satu argumen yang sangat kuat mengapa manusia perlu menyadari untuk menyembah hanya kepada Allah semata adalah karena dialah yang telah menciptakan kita semuanya. Dan sampai hari ini tidak ada satu pun, tak seorang pun, makhluk manapun di muka bumi ini yang berani menyatakan dialah yang menciptakan dirinya atau menciptakan orang lain. Karena adalah hujah yang paling kuat untuk supaya manusia sadar mau menyembah kepada Tuhannya adalah karena dialah yang telah menciptakannya. Dan kemudian di dalam perjalanan hidupnya, sejak dia akil balik sampai dengan ajal menjemputnya, dia akan terus dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala atas apa yang dilakukannya. Apakah selama hidupnya tercermin penghambaannya kepada Allah ataukah ternyata jauh daripada apa yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah jemaah Jumat yang berbahagia, hendaknya kita selalu menyadari bab ini, bahwa inilah yang sebenar-benarnya didambakan oleh manusia. Banyak manusia yang berharap dia menggapai kebahagiaannya, atau mungkin yang sekarang disebut banyak manusia yang ingin
mengalami kemerdekaan, merasakan kemerdekaan, merasakan terbebasnya dari segala macam penjajahan. Kemerdekaan adalah kebalikan dari penjajahan, atau kemerdekaan maknanya terbebaskannya manusia dari penjajahan. Dalam bidang apa? Dalam bidang apapun. Kalau kemudian kita sebut 17 Agustus 1945 adalah pernyataan kemerdekaan, yang maknanya adalah kemerdekaan dari penjajahan secara fisik, secara dohir oleh para penjajah. Tetapi di dalam agama kita sebenarnya yang namanya penjajahan itu tidak hanya penjajahan secara fisik atau penjajahan secara militer, pendudukan satu bangsa kepada bangsa yang lainnya. Tetapi lebih dari itu adalah apapun kondisinya, manakala kemudian membuat manusia tidak lagi bisa dengan leluasa menyembahnya kepada Allah semata, dan ketika manusia itu kemudian tidak lagi menyembah Allah Subhanahu wa taala, atau menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, atau menyembah kepada makhluknya, apakah itu makhluknya berupa dunia, apakah ketika manusia menyembah kepada kekuasaan, menyembah kepada harta benda, menyembah kepada syahwatnya, menyembah kepada hawa nafsunya, maka sebenarnya ketika itu dia sudah tidak merdeka lagi. Dia sedang dijajah oleh sesuatu yang membuat dia itu terjauhkan dari kemerdekaan. Dengan kata lain, jamaah sekalian, ungkapan yang sehari-hari mungkin kita ketahui bahwa sebenarnya kemerdekaan yang hakiki itu adalah manakala manusia itu betul-betul bisa menegakkan ketauhidan di dalam dirinya, di dalam kehidupannya. Seorang yang ketika kemudian dia bisa menanggalkan segala bentuk kesyirikan, segala bentuk penghambaan atau perbudakan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, itulah yang betul-betul dia ini menggapai kemerdekaan yang hakiki. Sebaliknya, meskipun manusia mendakwakan dirinya telah merdeka atau orang menilai dia adalah orang yang merdeka, tetapi sebenarnya dia menyembah kepada selain Allah, atau besertanya disembah juga selain Allah Subhanahu wa taala. Dia menyembah hawa nafsunya, dia menyembah kekuasaan, dia menyembah harta benda, dia menyembah syahwatnya. Maka sebenarnya saat itu dia sedang terampas kemerdekaannya, sedang hilang kemerdekaannya ada pada dirinya. Dan apalah makna dari klaim atau pengakuan dari orang lain bahwa dia telah merdeka, sementara sebenarnya dia sedang terbelenggu dengan berbagai macam kedzaliman yang mungkin dilakukan orang lain atau dilakukan oleh dirinya sendiri, yang disebut dengan mendzalimi dirinya sendiri. Seseorang ketika kemudian tidak mau menyembah hanya kepada Allah, sesungguhnya dia sedang mendzalimi dirinya sendiri. Karena itulah Luqman Al-Hakim menasihati kepada putranya. Wa qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhu, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun 'adzim. Dan ingatlah ketika Luqman menasihati kepada putranya, wahai anakku, janganlah engkau menyekutukan Allah, karena sesungguhnya menyekutukan Allah itu adalah la dzulmun 'adzim, kedzaliman yang paling besar. Puncak kedzaliman adalah ketika manusia itu yang dipertuhan bukan Allah Subhanahu wa taala, bukan Tuhan yang satu, tetapi khususnya mungkin untuk hari ini adalah ketika manusia menuhankan dunia. Demi dunia dia tanggalkan agamanya, demi dunia dia rela untuk meninggalkan akhiratnya, bahkan dia rela untuk menjual agamanya, menjual akhiratnya demi dunia. Itulah kesyirikan yang sangat berbahaya. Apakah kemudian kebahayaannya itu hanya menimpa dirinya ketika ketauhidan ditinggal, ketika kesyirikan merajalela? Apakah itu hanya merugikan orang per orang? Apakah hanya membahayakan dirinya sendiri? Inilah yang kadang-kadang kita lupa. Kita seolah abai dalam bab ini, jamaah sekalian. Bahwa sesungguhnya kesyirikan itu, ketika manusia meninggalkan ketauhidannya, ketika manusia menyembah kepada selain Allah, ketika dia menyembah dunia, maka hampir pasti yang terjadi adalah kerusakan. Dunia ini akan rusak,
dunia akan kacau balau, dunia ini akan hancur lebur ketika kesyirikan merajalela. Karena apa? Kesyirikan identik dengan mengumbar hawa nafsu. Kesyirikan identik dengan memuja-muja hawa nafsu. Kesyirikan identik dengan kezaliman, bahkan puncak dari kezaliman. Kalau manusia berani atau mau untuk mendolimi Allah Subhanahu wa taala, kalau kepada Tuhannya saja dia berani berbuat dolim, yaitu apa? Dia menyembah kepada selain yang menciptakan dirinya. Dia kemudian menyembah di samping yang menciptakan dirinya, juga sembah yang lainnya. Kalau kepada Tuhannya saja dia berani berbuat dolim, apalagi berbuat dolim kepada manusia. Karena itu urusan ketauhidan ini bukan urusan yang sederhana yang kita bayangkan. Bukan urusan pribadi kita yang penting masuk surga. Bukan hanya itu. Tetapi sesungguhnya ketauhidan itu adalah upaya yang paling serius, yang sangat serius untuk menata kehidupan supaya terjauhkan dari kedzaliman dalam segala bentuknya. Penjajahan dengan segala bentuknya itu adalah merupakan pengejawantan dari berbagai macam bentuk kesyirikan ketika manusia tidak mau lagi mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, andaikan manusia menyadari titik penting dari ketauhidan ini, maka mereka akan berbondong-bondong meninggalkan kesyirikan menuju kepada ketauhidan supaya kedzaliman hilang dari muka bumi, supaya kerusakan bisa diminimalisir seminim mungkin. Maka tidak ada jalan kecuali kemudian manusia hanya mau diperbudak, hanya mau menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu patut kiranya kita bersyukur bahwa negeri kita ini didesain blueprintnya oleh founding fathers kita adalah Pancasila, yang istilah pertamanya adalah ketuhanan yang maha esa. Maknanya adalah tauhid. Maknanya adalah bangsa Indonesia tidak mau diperbudak oleh dunia. Bangsa Indonesia tidak mau diperalat oleh dunia. Bahkan dia akan menjadikan dunia sebagai kendaraannya untuk menuju akhiratnya, sebagai sarananya untuk menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa taala, sebagai upaya untuk mendudukkan dengan setepat-tepatnya Tuhan tetaplah Tuhan, manusia tetap manusia. Jangan sampai dibolak-balik, jangan sampai kemudian digonta-ganti Tuhan menjadi makhluk, makhluk menjadi Tuhan. Yang harusnya disembah malah menyembah, yang harusnya menyembah malah kemudian disembah. Ini yang kemudian membahayakan kehidupan dunia. Dalam kondisi yang lebih praktis lagi, sesungguhnya ketauhidan itu selaras dengan keikhlasan. Manusia yang menegakkan ketauhidan di dalam dirinya, dia akan dijauhkan dari berbagai macam conflict of interest. Dijauhkan dari segala macam bentuk mengedepankan kepentingan dan menanggalkan kebenaran, menanggalkan kemuliaan. Sebaliknya, orang yang bertauhid dia akan berupaya untuk mengalahkan kepentingan apapun demi untuk tegaknya kebenaran dan keadilan. Tengoklah kemudian potret hari ini di belahan bumi manapun, mari kita renungkan, betulkah apa yang dinyatakan di dalam agama kita bahwa kesyirikan adalah merupakan biang segala macam bentuk kerusakan dunia, kerusakan manusia, kerusakan alam semesta. Tidak jauh-jauh dari perilaku kesyirikan yang ada pada manusia. Karena itu, itulah mengapa kemudian Allah tegaskan bahwa misi semua nabi yang mengiringi manusia sepanjang zaman itu sama, yaitu apa? Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut. Dan semua nabi dan rasul itu misinya sama, agar manusia diarahkan untuk menyembah hanya kepada Allah. Tidak boleh manusia itu diperbudak oleh hawa nafsunya, tidak boleh diperbudak oleh dunia. Dan itu semuanya jawabannya satu, yaitu supaya manusia hanya mau menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari kita dikondisikan untuk itu dalam sholat kita, dengan kita diwajibkan membaca surah Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Semoga kiranya kita semuanya terbimbing oleh Allah Subhanahu wa taala
untuk terus berada dalam ketauhidan hingga ajal menyebut kita semuanya dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'adzim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal hikam. وتقبل مني ما منكم تلاوته إنه هو السميع العليم وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين.